Pak Irsal, sampai dengan sejauh ini yang sudah dilakukan oleh KPU Pusat terhadap para terduga pelaku apa saja? Yang kami tahu sudah dinonaktifkan ya Pak ya? Ya, jadi terduga pelaku ini sudah kita mintai keterangan. Ini kan bagian dari investigasi kita untuk memastikan seperti apa posisi kasus yang sebenarnya begitu ya. Karena berdasarkan dari laporan yang disampaikan oleh korban, ini kan ada apa pelecehan yang sifatnya penelanjangan dan semacamnya, lalu bulian verbal gitu ya. Jadi kalau yang pelecehan, yang dugaan pelecehan itu dilakukan hanya satu kali di tahun 2015. Ini menurut keterangan terduga pelaku? Ya. Oke. Okay. Menurut keterangan, bukan. Menurut keterangan korban. Oh, menurut keterangan korban. Ya, ya. Jadi, lalu kemudian bulian verbal ya yang mungkin berulang beberapa berulang begitu selama rentang waktu itu. Nah, ini berdasarkan apa yang dikemukakan korban termasuk juga apa yang beredar di banyak apa yang teman-teman dapatkan gitu dari surat yang dia sampaikan. Nah, kita sudah melakukan langkah diantaranya adalah penonaktifan dan ini diberlakukan karena untuk membantu proses penyelidikan di kepolisian. Ini kan okay. Sekarang lagi berjalan di kepolisian, yeah, jadi kita paralel untuk memastikan bahwa terduga pelaku ini juga bisa fokus pada pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Okay. Pak Irsal, begini, saya ingin mengajak kita menyoroti lagi apa yang disampaikan oleh Komnas HAM. Komnas HAM itu menyatakan bahwa saat ini mereka menunggu untuk korban MS ini melapor lagi. Kenapa lagi? Karena beberapa tahun lalu sempat melapor ke Komnas HAM, tapi ketika Komnas HAM mereview kejadian ini, Komnas HAM bilang, ini pidana. Jadi bukan ke Komnas HAM, langsung lapor polisi. Nah, waktu itu satu dan lain hal kemudian tidak terjadi, baru kali ini polisi menangani secara menggunakan pasal-pasal yang bisa masuk ke kategori hukum pidana begitu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, apa yang bisa disampaikan oleh KPI ketika ada seorang korban yang bekerja di KPI melapor ke Komnas HAM, Komnas HAM pun bilang ini adalah pidana dan sampai harus menunggu sampai tahun 2021 untuk kemudian ada aksi. Ya, dalam pengakuannya dia menyampaikan pernah menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM gitu ya. Dan itu juga sudah dijelaskan oleh teman-teman di Komnas HAM. Saya rasa ini kan bahagian materi yang terkait dengan apa namanya lembaga baik itu Komnas HAM dan juga lembaga lainnya begitu. Nah, ini saya tentu tidak bisa berkomentar banyak karena kewenangan untuk menilai apakah laporan itu bisa diproses atau kemudian dilayangkan ke pihak yang lain itu tentu setiap lembaga punya ketentuan dan cara menilainya. Seperti itu, Mas Sofi. Oke. Pak Manager, dari pengalaman Anda berhubungan dengan saksi dan juga korban dari berbagai macam tindak kejahatan pidana, kalau kemudian dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh oleh korban bahwa pelecehan dan perundungan sudah terjadi dari tahun 2012. Dari analisis Anda, mungkinkah ini sebenarnya korbannya tidak hanya satu? Kalau mendengarkan penjelasan Pak Irsal tadi, 2012 peristiwa itu kemudian di samping pencabulan ada perundungan dalam bentuk penelanjangan. 2015 kemudian terulang. Kita menduga bahwa ini betul-betul ada pengabaian dan pengulangan peristiwa. Karena itu sesungguhnya kita pertama berharap agar pihak kepolisian misalnya itu dengan profesional dan terbuka ya, transparan memeriksa kasus ini. Lalu Komnas HAM juga tentu kita dorong dan kita apresiasi kalau kemudian melakukan penilaian apakah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini. Teman-teman KPI juga kita apresiasi sudah melakukan investigasi. Nah, tetapi sekali lagi Mbak, proses hukum tetap kita dorong, tetapi juga kita berharap ini kepada publik
untuk kemudian bisa menahan diri ya, percayakan kepada aparat, okay, ya, penegak hukum, Komnas HAM, begitu ya, kalau ada penyelidikan terhadap kasus ini, jangan kemudian kita tergoda untuk melakukan pembulian ulang terhadap korban. Yeah, karena yeah, kita tidak berharap korban kemudian mengalami, dia menjadi korban berikut, korban lagi gitu loh. Jadi sudah jadi korban lagi karena dibully. Nah, Mbak, tadi saya tadi konfirmasi dengan teman-teman di LPSK, sebetulnya sudah kita telepon korban. Lalu beliau pada prinsipnya ingin kemudian meminta perlindungan, okay, ke LPSK. Tetapi beliau minta waktu untuk koordinasi dulu dengan penasihat hukumnya. Oke. Okay. Nah, okay, karena itu saya kira kita sudah menawarkan kepada, yeah, korban apakah beliau yang akan melapor ke LPSK atau kemudian LPSK yang datang untuk secara proaktif untuk menjelaskan tentang beberapa hak yang didapatkan oleh bersangkutan kalau kemudian bisa menjadi terlindung LPSK. Ya. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, kami nantikan informasi update-nya soal hal ini nanti, Pak Manajer, dari teman-teman di LPSK. Ya. Kita harapkan ada dukungan yang penuh terhadap korban, karena saya bayangkan pasti kalau 9 tahun, kalau betul ini nanti terbukti 9 tahun betul-betul dilecehkan dan juga dirundung, itu pasti efeknya luar biasa ke psikis, ya, korban. Terima kasih. Karena itu perlu pemulihan. Ya. Terima kasih Pak, ya, Manajer, terima kasih, baik, Pak Irsal. Baik. Sudah bergabung, oke, bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu, selamat lagi lain waktu. Sehat, ya, terus. Ya, ya.